Bapak pernah mengalami atau pernah melihat masa-masa Pepi berjuang tidak? Oh iya dong, ini bang sahabat tahu lah perjuangan teman. Sebelum dia main perkusi kan dia suka ngegotongin perkusi. Benar bawa-bawa ini kan? Benar. Oh ya? Seperti di kru yang setting alat. Setting alat. Misalnya ada yang main, temen main gitu. Bawain, disettingin, nonton, pulang, beresin. Pepi itu awalnya di Bandung berarti? Hah? Awalnya di Bandung? Bandung? Enggak, bukan di Bandung, di Goa deh. Terus, gua datang tadi udah perdamaian loh. Oh iya iya. Di sini masih Pepi dulu di music. Keren nih music. Gocong-gocong itu. Sebenernya dia itu ngomong music karena giginya gak ada atu. Jadi dia gak bisa ngomong musik, dia ngomong musik. Pepi depan suami jangan suka beradu ya. Pepi ada suami udah genyeng-genyeng nih. Genyeng-genyeng. Genyeng apaan? Jahat nih. Kenapa? Untung ada di sini, kalau enggak gitu dicakar-cakar. Tapi di Jakarta ngapain pada saat itu Pep? Waktu itu ke Jakarta itu dari sebelumnya sudah belajar perkusi. Banyak. Jadi diajarin sama teman itu yang Pepi bantuin cara memukul, cara ini, cuman udah itu kan sisanya baca, yang penting bisa baca partitur kan. Pepi bantuin dia, satu acara dikenalin sama temennya, tuh ada satu band nyari pemain perkusi. Waktu itu belum punya perkusi. Itu banyak yang mesti Pepi bilang terima kasih juga sih sama Abah. Perkusi kan banyak pernah pernik mas. Ucapan terima kasih jangan nambah Abah aja dong. Iya malu banget semua yang ngagumin lu dong. Oh iya. Belum begitu. Untuk semua. Pepi ngasih apa nih? Jangan suka ngelawan begitu. Ngomong mulu gue ngomong kapan ini? Itu kan alat-alat mahal mas. Pernah pernik kayak ada shaker yang ini. Kalau itu bisa mahal sekali. Terus Abah bikin dari bekas kaleng set cemprot. Dibolongin terus dibikin terus itu yang bar chimes tuh yang cleaning tuh iya itu bikin dari aluminium dipotong-potong. Masih ada nggak itu sekarang? Saya simpan sampai sekarang. Sampai sekarang masih itu ada itu jimat saya. Jadi didukung kecek Abah bikinkan dari jahat ngatain aku. Itu pesek kecek. Kalau dulu bilangnya marakas. Oh marakas. Gitu dong Mbak. Ya, itu terbuat dari pelampung di kloset itu ada pelampung. Makanya apa jangan. Oh iya iya. Iya ada pelampung kan? Iya betul. Itu alirannya mati gitu. Nah itu dua buah Abah bikin. Di isinya itu kayak kacang hijau isinya. Kecek ini pakai aja terus jangan sampai kecek lagi. Tapi lo pernah dipakai untuk show tidak Pep semuanya itu? Oh iya dipakai itu pada saat long trip pertama waktu itu main di Surabaya salah satu hotel selama 2 bulan dan kongganya itu dikasih pinjam sama temen kongga udah buluk kan Pepi ambil dilap lagi dibersihin dipakai main dan sampai sekarang masih Pepi simpan semuanya masih semuanya jimat buat Pepi itu sedih. Ceritanya sedih tuh. Nasib lu juga sedih. Karena sekarang ini sudah punya sendiri ya. Alhamdulillah sudah punya sendiri. Sudah punya sendiri. Ya. Terus kalau saya tanya sama Pepi, tipping point hidup kamu apa Pep? Sampai sekarang saya juga tidak yakin mas. Pokoknya jalan aja. Pokoknya jalan. Jalan aja. Apapun. Ya itu dia. Saya pemain perkusi. Tiba-tiba saya ya bisa dipercaya untuk jadi bawain satu acara, yang itu kan berbeda jauh mas. Makanya saya bilang, saya tidak mengatakan, oh jalur ini aja, tidak. Nah, kalau saya tanya sekarang, Pepi, title-nya apa, kerjaannya apa? Pekerja seni. Bapak nggak ditanya hubungan sama wanita. Duduk. Ya udah, tanya Bapak, katanya punya pacar banyak sekarang, Bapak. Mau ditanya gimana sih? Katanya 10 pacarnya. Pacar satu. Terus? Adi berapa biji? 4 ya? Terus yang spesial yang disuka bumi. Masih tiap bapak datang pingsan. Tapi ini misteri ya suka-masukannya Pepe. Tapi ini seni loh ya. Seni menghina diri sendiri itu gak gampang loh bener ya. Itu jarang orang yang ikhlas itu seikhlas. Iya. Gak ada orang tua seni. Yang suka bumi itu beneran. Insya Allah perjalanan cinta itu kan kita gak bisa prediksi. Itu yang di suka bumi kapan akil baliknya? Baru akil balik. Ah ketahuan lo.
anak kecil dipacarin nggak bohong, udah remaja baru 17 tahun ya kan 17 tahun tapi pikirannya dewasa. Ah, iseng aja deh nyari anak kecil biar gampang dibohongin. Ya Allah, nggak ngebohongin malah kita dibohongin. Lalu sepatu kamu lu tadi gue udah nah, lu jadi berteman sama musuhan sih. Makanya dia keluar sekolah SMA. Oh, yang itu? Iya, tahun 45. Lucu, gua ikut nyala juga. Bokap lu lucu, bokap lu. Ini aneh ya, dari satu sampai orang tua ya. Tadi tuh saya ngeliat bapak ini sebagai sosok yang bijaksana dan sebagainya. Ini dari orang yang bijaksana aja bisa menghina tuh berarti yang salah elu. Kayaknya berapa kali di sini dihina lu. Oke. Om, Tante, nih Pepi udah menurut saya sudah sukses. Tapi kan kesuksesan itu kan sebenarnya sukses itu sebuah perjalanannya bukan sebuah target gitu ya. Kalau orang menargetkan sukses harusnya tidak boleh. Tapi perjalanan ini adalah sebuah kesuksesan sendiri. Apa harapan Om dan Tante buat seorang Pepi sekarang? Untuk harapan saya ya moga-moga aja dia dalam perjalanan hidup berumah tangganya langgeng. Ada yang nyindir apa? Enggak, dia perasaan banget ya, Bang. Enggak, soalnya dia baru ngeledek bopak gitu loh. Abang yang tersinggung masalah itu, kasus abang sama bopak sama. Kalau abang masih mending ya, masih ada attitude-nya, sopan santun. Kalau bopak ditinggal. Tapi cewek itu sehat, benar. Obatnya udah. Dan juga tetap apa kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kepada teman-temannya gitu. Istilahnya jangan lupa daratan lah. Oke. Gitu. Tante? Kalau Tante buat sama aja gitu. Sama aja. Oke, sekarang mungkin dari Pepinya lah, dari Pepi buat mereka. Cuman mau bilang Abah, Mami, terima kasih sudah ngebrojolin ke dunia ya. Itu kerjasama yang sangat spektakuler. Sampai detik ini saya masih bisa bernafas, bisa ketemu semua orang. Kalau tidak ada mereka ini tidak mungkin terjadi, Mas. Jadi itu bagi saya ya anugerah yang sangat besar sekali, Mas. Tidak ternilai. Oke. Saya melihat persahabatan ini tuh saya selalu ingat. Saya tuh suka mengingat zamannya dulu orang bikin Facebook, Friendster, Facebook, MySpace tuh ya. Yeah. Itu kan ada tulisan nih, are you sure this is your friends? Yeah. Untuk dikonfirm ya. Anda yakin ini kawan Anda untuk dikonfirm? Itu selalu ada tulisan seperti itu. Tapi yang terjadi adalah ketika orang menggunakan Facebook dan sebagainya adalah banyak-banyakan teman. Kalau temannya 200-300 lebih senang dibandingkan kalau temannya dikit. Sama seperti orang BBM dan sebagainya. BB gua ada berapa ya jumlahnya ya? Ya kan pasti begitu. Jadi sekarang tuh banyak anak-anak, mungkin termasuk kita semua gitu, lebih banyak teman kelihatannya di media sosial tuh luar biasa banget. Tapi kalau kita bicara tentang pet, makanya cuma ada 150 di sana. Itu kalau tidak salah adalah penelitian di Oxford University-nya Robin Dunbar yang mengatakan bahwa manusia itu secara psikologis hanya bisa memiliki 5 sahabat dekat, 15 teman akrab, dan 50 teman, tidak lebih dari itu. Harusnya cuma itu. Jadi kalau sahabat dekat itu tidak lebih dari 5. Itu survei di mana-mana seperti itu. Jadi mungkin saya nutup bahwa saya ingat ini luar biasa nih pertemanannya dengan orang tua dan sebagainya, luar biasa banget. Dan mungkin dalam hidup bukan banyak-banyakan teman, tapi berapa banyak Anda mengenal teman dan berapa banyak teman yang benar-benar teman. Saya Deddy Kornusia, Dinilahi Taman.